Hey yo, what's up guys? Welcome back with me. Yap, selamat datang kembali di channel saya. Garing guys. Oke guys, di video kali ini saya ingin buat video multiplayer lagi. Ya seperti kemarin, saya mau coba adu mekanik lagi. Ya kemarin kan pas waktu saya coba adu mekanik Madara, ternyata hasilnya saya kalah. Enemy dapat 3 poin, terus saya cuma dapat 2 poin. Nah, di sini saya mau coba lagi adu mekanik Madara. Ya mudah-mudahan kali ini saya bisa winner guys. Jadi nanti mungkin mainnya tuh minimal 5 kali lah. Ya minimal. Soalnya nanti kalau misalkan ada yang kalah kan otomatis, kalau misalkan saya kalah 3 kali kan berarti saya harus nambah. Soalnya kan saya mau nyelesain event yang jain juga. Jadi itu nanti minimal 5 kali. Ya nanti kita lihat poinnya yang paling banyak tuh siapa guys. Oke, di sini untuk sunan hero nya sini saya tadi belum nyusun dulu. Ya di sini tadi untuk event-event yang daily saya, sini tinggal multiplayer doang sini. Udah hampir semuanya ini tinggal multiplayer doang. Terus juga ini yang special gift. Ya ini arena sudah, hero challenge sini baru 5 kali, terus yang multiplayer baru 5 kali guys, baru hari kemarin doang. Oke, di sini kita langsung bawa hero-heronya. Ya seperti kemarin ini sama. Cuman sini untuk armornya saya ganti robot aja guys. Begini. Terus saya bawa ini. Oke, saya udah bawanya guys. Madara, robot, Black Poneik, terus Thanos, Gun Zombie, Immortal, Bumblebee, Angel, terus Shield sama Victory guys. Oke, di sini kita langsung gas multiplayer. Ya di sini untuk title-nya jangan lupa Ever Victorious. Terus ini saya untuk weapon-nya saya bawa spell burst 4 guys. Terus ini cacenya, kemarin kan saya nggak bawa cacenya ya, tadi saya udah request, terus saya udah diisi juga. Ya isinya ada Gear of level 9, ada sebanyak 5. Terus yang Gear of level 12 nya ada 1 guys. Oke, disini untuk zombie cam, nah ini saya ada kayak gini zombie nya guys. Oke, disini kita langsung gas multiplayer yang pertama ya. Seperti biasa nanti cari yang base nya sekiranya oke. Kalau misalkan belum oke ya nanti saya skip terus guys. Saya akan untuk videonya sih nanti yang oke aja. Oke, kita langsung gas. Oke, di sini saya udah dapat lawan pertama. Ya di sini mungkin agak lumayan susah nih ya, karena untuk level hero-nya kalian bisa lihat sendiri nih. Bumblebee udah awet udah level 60, tapi saya mau coba saja. Di sini belum madaranya ada sebelah sini. Ya, ini nanti mungkin saya pakai spell freeze, karena di sini ada kemungkinan untuk Ogli lawan tuh udah unlimited freeze guys. Terus juga ini agak susah nih, jadi saya langsung keluarin di hero-nya semuanya guys. Madara suasana biar ada mekanik. Oke, ini guys. Team skill. Oke. Mana nih? Mati madara saya guys, nakan. Tadi ketinggalan guys untuk spell freeze nya karena sini untuk Ogli nya ada sebelah sini guys. Kalau nggak di freeze resikonya kayak gitu guys, itu kan dia udah limited freeze soalnya. Oke, ini harus bisa bintang 3. Jadi untuk yang pertama hasilnya saya lost guys. Sini untuk enemy dapat 1 poin. Oke, yang penting Ogli lawan udah mati dulu. Oke, daman. Oke, shield saya dimakan sama Venom lawan. Ya nggak apa-apa. Yang jelas, yang pertama di sini saya kalah guys madaranya, karena tadi pas waktu duelnya saya tadi ketinggalan untuk spell freeze-nya guys. Soalnya tadi saya harus nge-freeze untuk si Ogli lawan dulu, karena Ogli lawan tuh udah unlimited freeze guys. Oke, sini saya keluarin Giant 7. Oke, dah tinggal nunggu end saja guys. Oke, di sini perfect point guys, 100% bintang 3. Cuman untuk duel madaranya di sini saya kalah guys untuk yang pertamanya. Enemy winner. Ya di sini untuk resource-nya saya dapat food-nya itu kurang lebihnya 1.500.000-an. Terus energinya kurang lebihnya 1.600.000-an. Terus untuk survivornya di sini saya dapat 16.000 sekian.
dapat medalnya atau trofi dapat 5. Oke, lumayan, kita langsung return home. Habis ini kita langsung gas lagi, guys. Ya, berarti nanti saya mau ngedotin hero saya dulu karena tadi ada 2 hero yang mati. Yang pertama itu Madara sama yang kedua itu Shield, guys. Jadi Madara kalah pas waktu adu mekanik, guys. Terus Shield-nya tadi dimakan sama Venom. Oke, di sini untuk spell freeze-nya saya belum buat, jadi saya buat dulu. Oke, kita langsung gas attack lagi, guys. Oke, guys, di sini saya udah nemu base yang kedua. Ya, di sini untuk level hero-nya sih di sini ada yang banyak sih, banyak yang di bawah level hero saya. Cuman karena di sini Madara dia itu udah level 60. Makanya di sini saya mau coba try adu mekanik, guys. Oke, di sini nanti saya langsung keluarin ya berapa ya? Enggak semuanya, guys. Satu yang di sini untuk Madara nanti adu mekanik. Kita lihat dulu untuk Oglinya udah limit freeze sebelum, kalau belum ya berarti nggak usah saya keluarin dulu untuk hero-hero saya yang lainnya. Ya di sini ternyata Ogli lawan belum unlimited freeze, berarti saya nggak perlu saya keluarin hero yang lain dulu. Ya di sini kita langsung adu mekanik, guys. Kita coba lihat, guys. Oke, guys, ternyata kita menang, guys, untuk keduanya. Yang keduanya kita menang. Ya mungkin di sini untuk enemy itu hanya menang level saja, untuk skill-skillnya mungkin masih di bawah level saya karena tadi kalian lihat sendiri gimana ya pas waktu attack bunsin-bunsin Madara saya itu kayak nggak berasa itu loh damage-nya, ya itu ada kemungkinan tuh seperti itu, guys. Ada kemungkinan tuh apa namanya, skill-skillnya enemy itu belum terlalu hebat gitu loh. Oke, di sini karena adu mekaniknya udah winner, kita langsung keluarin hero-hero yang lainnya. Ya berarti ini fix cuma 5 kali multiplier karena di sini saya udah ngeluarin cahayanya sebanyak 2 kali. Ini tadi yang pertama saya udah ngeluarin, terus ini yang kedua ngeluarin lagi. Oke, kita winner, dapat perfect point. Terus ini hero saya tadi nggak ada yang mati, guys. Terus untuk resource-nya saya dapat untuk food-nya kurang lebihnya 500.000 sekian, terus untuk energinya sama 500.000 sekian. Terus untuk survivor-nya di sini saya dapat 4.000 sekian, terus drops-nya atau medalnya saya dapat 5 doang, guys. Oke, enggak apa-apa. Oke, sekarang kita return home. Oke, di sini kita cek dulu, guys, untuk jayanya. Ya, di sini pas banget ada 4, guys. Ya 4. Oke, sini kan karena saya udah kurang sekali lagi, jadi 4 aja enggak apa-apa lah. Spell freeze-nya di sini belum ada yang jadi apa ya? Oh, ternyata udah ada yang jadi 1, guys. Oke, di sini kita langsung gas multiplier lagi. Oke, guys, di sini saya udah dapat enemy yang ketiga. Ya, untuk ninya di sini YPOE Zhao, ya gitulah intinya. Oke, di sini Madaranya sama levelnya kayak punya saya, di sini juga SS9 sama. Oke, di sini kita langsung coba adu mekanik saja. Terus kita keluarin. Ya Madara, come here. Oke, di sini udah dekat. Ini mungkin langsung mati, guys, karena Madara lawan belum open art. Oke, di sini dia langsung busin. Oke, coba dilihat, guys. Oke, guys, sini kita winner lagi, guys. Di sini Madara dia untuk levelnya sama, cuman mungkin di sini ya seperti yang tadi base sebelumnya itu mungkin skill-skillnya itu masih kurang OP gitu, guys. Jadi makanya tadi pas waktu adu mekanik tuh kayak gimana ya, Ogli sih Madara lawan tuh kayak nggak berasa banget gitu loh pas waktu attack hero Madara saya gitu loh. Oke, sini karena udah winner, jadi saya langsung keluarin untuk hero yang lainnya biar cepat selesai, biar cepat kelar. Oke, Giant 4 langsung saya keluarin semua. Oke, di sini untuk Oglinya juga belum unlimited freeze. Ini nah, tadi kalau misalkan enemy itu yang ini, yang white white apa ini untuk nikitnya bacanya susah. Kalau misalkan udah open art mungkin ya agak seru dikit ya tadi, tapi karena berhubung nggak belum open art jadi kayak kurang seru aja gitu loh. Kayak di sini untuk resource-nya kalian bisa lihat sendiri tuh seperti itu. Ya untuk food-nya itu enggak sampai 1 juta, yang energinya sampai 1 juta lebih. Oke, di sini kita langsung return home. Oke, berarti sini udah 3 kali, berarti saya udah bisa ngeklaim untuk yang event giant, guys. Giant awake, guys. Oke, kita untuk claim dulu atau get. Oke, untuk yang speed card 1 jam juga kita langsung claim. Oke, sini tadi kan targetnya minimal 5 kali ya, berarti sini udah 3 kali, poinnya 21.
Satu untuk poin, satu poin untuk enemy, dua poin untuk saya. Oke, di sini kita langsung gas yang keempat. Oke guys, disini udah dapat enemy yang keempat. Jadi sini madaranya kalian bisa lihat sendiri udah level 50. Sama SS-nya kayak saya, SS9. Di sini kita langsung try adu mekanik saja. Biar aman aja. Di sini saya madaranya dari jauh dulu. Saya takutnya tuh madara lawan belum open art. Ternyata benar di sini belum open art. Jadi kalau belum open art, kalau kita langsung deketin kan nanti langsung duel. Kalau dia belum ngeluarin jurusnya atau skill satunya kayak kurang seru aja gitu loh. Oke, di sini kita lihat guys nanti adu mekanik di sini. Oke, Bunshin versus original. Oh, ini kayaknya untuk skillnya kayaknya belum terlalu OP nih. Tadi pas waktu Bunshin sama original Madara enemy, pas waktu attack Madara cloning Madara cloning Madara saya itu kayak nggak berasa banget dulu. Oke guys, di sini kita lihat guys untuk dua Bunshin saya. Kayaknya nggak nyampe nih. Waktunya udah Bunshin hilang dulu. Oke, ini dekat bentar lagi nih mau ada mekanik nih. Oke, ini ada mekanik guys. Kita lihat, kita lihat. Oke, di sini ada mekanik guys. Oke. Menang sini guys. Menang lagi. Berarti saya udah dapat 3 poin terus enemy baru 1 poin guys. Berarti untuk kali ini, untuk hari ini saya winner guys. Karena saya udah dapat 3 poin terus enemy baru 1 poin ya. Target kan 5 kali gitu loh. Oke guys, ya di sini ya berapa poin? Ya untuk resource-nya sedikit guys, nggak sampai 300.000. Oke, berarti ini last attack guys di sini guys. Apakah bakalan 3-2 atau 4-1? Kita langsung gas attack saja guys. Oke guys, ini yang terakhir sudah nemu nih, untuk SS-nya udah tinggi nih. Oke, di sini kita langsung saja lah ya guys. Oke, kita langsung keluarin. Ya di sini seperti yang saya takutkan, yaitu Madara lawan belum 4 art. Ternyata di sini Madara lawan memang belum 4 art guys. Oke, yuk Madara lawan, come here biar langsung adu mekanik. Oke, ntar dulu ini berdekat. Oke, ayo Madara. Aduh. Masuk. Oke, ayo Madara lawan. Come here. Ayo come here. Ayo dong. Oke, di sini langsung adu mekanik, guys. Coba kita lihat. Wow, belum guys, belum. Sini dia Madara lawan dapat support dari hero lain. Ya, coba kita lihat, guys. Ini tanpa team skill ya, guys. Oke guys, menang guys. Berarti untuk poin akhirnya saya dapat 4 poin, terus enemy cuma dapat 1 poin guys. Oke mantap. Berarti untuk kekalahan yang kemarin langsung dibalas untuk hari ini guys. Mantap. Ntar dulu. Oke yuk, langsung kas finishin. Bacain mah gak udahlah. Terus team skill. Oke, di sini tinggal finish. Oke guys, akhirnya guys, kekalahan kemarin dibalas hari ini guys, dapat 4 poin langsung. Oke, di sini untuk resource-nya saya untuk food-nya dapat 600.000 sekian, terus untuk energinya saya dapat 800 sekian, terus untuk survivor-nya saya dapat 6.000 sekian. Terus untuk medalnya saya dapat 5 guys. Oke, nggak apa-apa. Lumayan sih. Sini buat memperpanjang waktu ban hero saya guys. Oke, di sini berarti untuk video kali ini saya cukupkan ya guys, karena saya udah winner guys. Berarti besok saya ganti tema lagi karena udah winner guys. Oke, berarti untuk video kali ini saya cukupkan ya. Sebelum saya tutup, saya ngucapin banyak-banyak terima kasih pada teman-teman semua yang udah nge-support saya, baik dari view, subscribe maupun yang udah nge-share ke sosial media kalian. Terus juga saya ngucapin banyak terima kasih pada teman-teman semua yang udah nonton video saya terus tanpa skip iklan guys. Oke, intinya saya ngucapin banyak-banyak terima kasih guys, support dari kalian, intinya semuanya lah. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih telah menonton video saya. Thanks for watching. See you next video. My name is Denny. Bye.